bangsa kita, pada negara kita, bahawa kita tidak menepikan agama lain, kita tidak menepikan bangsa lain, kita tidak menepikan budaya lain. Tetapi kalau kita dikenaki kodonya untuk meratifikasikan ICERT atau ICERT yang menyamakan agama Islam dengan agama lain, yang menghilangkan dan menghapuskan hak istimewa orang Melayu, yang menepikan kedaulatan raja-raja Melayu, yang terus menepikan bahasa Melayu sebagai bahasa bangsa, kita bangun UMNO terus bangun menolak ratifikasi ICERT ini. Itulah sebabnya 17 hari bulan saya sanggup bersama-sama dengan Presiden PAS untuk berada di satu pentas. Kenapa? Kerana ini bukan perjuangan kepartian. Ini bukan perjuangan kepartian, ini perjuangan kita. Kerana kita harus mempertahankan hak kita yang termaktub di dalam perlembagaan. UMNO diwujudkan antara menentang beliau di dunia. Prof, kalau ratifikasi ICERT diterima, ianya seolah-olah seperti Malayan Union 2.0. UMNO wajib menentang ICERT ini. Bukan soal ketuanan Malaysia, bukan soal Malaysia supremasi, tetapi konsep Johor Convention ataupun social contract yang telah disetujui, jangan lupa ada latar belakang kepada konsep itu. Jangan apabila anak cucunya berada di negara kita ini, mereka perlukan apa yang telah disetujui oleh Datuk Nenek mereka. Orang Melayu tidak akan pernah diperlukan. Olehnya demikian, tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Kita mahu supaya ratifikasi ICERT ini ditolak oleh kerajaan demi kepentingan negara kita.